Halo semuanya, video ini saya mau ngajak kalian ke Lamin Pondok Labu, guys. Ini rumah adat suku Dayak ya, guys. Nah, ini dia rumahnya. Nggak ada orang. Tadi saya izin sama ibu yang sebelah, katanya boleh lihat-lihat. Nah, ini ada patung, guys. Ini dibuat pada tahun 1988 di Pondok Labu. Nah, kalau yang ini enggak ada tahunnya. Ini juga, oh enggak ada, mungkin tahun 1988 ini untuk keseluruhan, guys, ya. Nah, kita lihat ke sini, ada tangga, guys, tapi udah lumayan itu ya, pada banyak yang patah. Sampai ke sini, nah ini depannya kayak gini, guys. Ini ada, ini saya bener bingung nama ibaratnya, kalau tanya ini patung apa saya nggak tahu, soalnya juga nggak ada orang sama sekali. Itu ada bapaknya di sana kan, pagi kerja, nggak ada tetangganya. Ya, ini sepi banget, ini juga nggak ada petunjuknya. Ini sepertinya yang bawah kayak gambar harimau, guys, ya. Cuma ada bapaknya itu sama rumahnya di sebelah sana, guys, ya. Nah, ini ada rumah Dayak yang ada di Kutai Kartanegara, guys, Tenggaro. Nah, ini dia 1990, guys, kalau yang ini. Oke. Ini enggak, saya benar-benar enggak tahu artinya apa. Ya udah lama banget ini, guys. Ya udah sama saya aja. Lebih masih tua tempat ini, ya. Oh, patungnya tuh keren-keren banget semuanya, guys. Ini seperti mulut buaya, ya. Ini mulutnya, patungnya berada di dalamnya. Ini ada tulisannya, oh kalau ini 29 Januari 2002 deh. Ini lebih muda, ya. Oke, kita naik ke atas. Saya tadi tanya izin naik ke atas boleh enggak, tanya orangnya boleh naik ke atas, guys. Lihat ada apa di atas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lawang ditutup tapi, guys. Ini ada keterangannya, surat izin kalau ini ada. Lihat, nah, seperti ini, guys. Itu motor saya taruh di situ tadi. Gak ada keterangan. Ada kentongan, guys, ya, dari bambu. Udah ada listriknya. Nah, ini kayak gini, guys. Ini dari kota Tenggarong, ya. Sekitar berapa kilo tadi? Sekitar 20-an kilo. 20 sampai 25 kalau nggak salah, guys. Ini tertutup juga. Oh, ini kelihatan dalamnya, ya. Gak ada isinya apa-apa, guys. Ini cuma ada jaset kah atau diesel. Tuh, apa namanya, tiangnya ada sepasang tanduk. Kayaknya sih tanduk kerbau, guys, yang ditempel di itu, ya, tiangnya. Gak ada lagi. Wow, patungnya keren, guys. Gak ada lagi sini, kosong. Mungkin hanya untuk upacara atau acara-acara tertentu. Sebelah sini sepertinya gak ada, guys. Ini ada tornya, ya. Ini atapnya aja masih pakai kayu. Ini juga, nah ini, guys, masih pakai kulit kayu, ya. Udah lama banget. Lamin Pondok Labu Kukar tuh tulisannya, guys. Kutai Kartanegara Tenggaro. Nah, gak bisa lihat jalan soalnya pintunya ditutup. Oke, turun, guys.
Pagi ya, gak ada sih guys. Udah lagi sama, nah, ini nih yang menurut saya guys, tangganya dari kayu yang masih utuh ya, itu dipotong begini tangganya. Ini sepi banget. Ini rumah rayap guys ya. Wow, benar-benar nggak tahu artinya apa, patung apa gitu, benar-benar nggak tahu. Kayak nggak ada yang nunjukin, nggak ada keterangan. Tapi tempatnya oke. Tapi jalan kesini tadi bukan jalan aspal guys. Ini ya dikit doang kayak gini. Cor sana ya juga jalan hutan. Jalan hutan semuanya. Gak ada jalan aspalnya. Ukir-ukiran. Ada anjingnya kecil sekali. Oh ini ada. Tanggal 5 bulan 12 1992 gitu mungkin maksudnya. Oke, kalau ini enggak ada. Ah, anjing lari ke sana. Ada. Enggak ada, guys. Udah ini aja. Lamin Pondok Labu Dahe Kertanegara, guys. Udah mendung, guys. Mau hujan ini. Ntar lagi. Ntar kalau kelamaan di sini enggak bisa keluar bisa-bisanya. Soalnya jalannya ya kayak gini. Jalan kampung, guys. Dijaga sama anjing kuning. Oke. Oke, guys. Cukup sekian. Terima kasih telah menonton video Vespo dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys.